Satu lagi, untuk rasa kurang sebab kita tak mau jadi lebih. Sebab bila tak rasa kurang, lebih tu akan kembali pada kita. Kita nak bagi rasa kurang sebab nak melebihkan tu untuk kembali pada siapa kelebihan tu? Hak atas. Siapa? Allah. Aku walaupun alim, ramai lagi orang alim daripada aku. Aku walaupun cerdik, ramai lagi orang cerdik. Aku walaupun bijak, ramai lagi orang bijak. Apa pun cerdik aku dengan cerdik orang tu, tak akan ada kecerdikan tersebut kecuali anugerah Allah. Aku kaya, ramai lagi orang kaya. Tapi kekayaan dia dan kekayaan aku ni, tak ada yang lebih kaya daripada Allah. Tak ada tompangan tasawuf tadi, dia tak sampai sana. Dia berhenti takat kita. Ingat. Baik. Banyak ulama-ulama sampai ku apa sini? Boleh? Tak apa dah, tak ada limit dah. Tapi taklah sampai subuh tuan-tuan. Sat-sat lagi kita berhentilah. Saya pun jauh ni. Baik. Banyak ulama yang memperkatakan tentang kelebihan-kelebihan umat akhir zaman. Ada kata 5, ada kata 9, ada kata 10, ada kata belah-belah. Walaupun demikian, kita rangkum, kita ambillah. Apa yang lebih baik untuk kita ketengahkan, untuk kita kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan malam ini. Antara kelebihan umat Nabi Muhammad yang berada di akhir zaman ialah kerana nombor satu, memang kita dilahirkan di zaman. Kita dilahirkan di akhir zaman merujuk kepada selepas kewafatan Nabi. Selepas Nabi dah tinggalkan kita hampir 1400 tahun lebih. Nabi dah tinggalkan kita. Tapi dia tidak tinggalkan kita begitu sahaja. Dengan kudrat, dengan usaha, dengan tenaga yang dilakukan oleh sahabat-sahabat baginda. Usai saja Rasulullah wafat, kekhalifahan naik. Tak mau legasi dan warisan ini berkubur. Tak mau berhenti dakwah dan jihad ni. Ketika Nabi hidup, lepas Nabi mati, semua sahabat nak pangkat tinggal. Legasi ni kena teruskan. Warisan ni kena teruskan. Maka dilantik sebulat suara di bai'ah Sayyidina Abu Bakar. Walaupun tempoh Abu Bakar tak lama, cuma 2 tahun saja. Khilafah Ar-Rashidah kan 40 tahun. 2 tahun dia wafat seusia dengan usia Nabi. 63. Bermaksud bila dia hidup 2 tahun lepas Nabi, umur dia lebih muda 2 tahun. Waktu Rasulullah wafat 63, dia 61. Memerintah 2 tahun, wafat 63. Tapi zaman dia juga agak mencabar. Kerana zaman dialah timbulnya golongan yang tak mau bayar zakat. Golongan-golongan yang murtad. Nabi palsu seperti Musailamah, yang akhirnya terjadinya satu peperangan yang disebut Perang Yamamah. Dalam Perang Yamamah inilah yang mengorbankan 70 orang sahabat yang hafiz Quran. Sahabat yang hafal Quran 70 orang tumbang, syahid. Ini mengingatkan kita kepada peristiwa Perang Uhud. Juga jumlah yang sama. Sahabat yang terkorban 70 orang. Tapi yang ni yang hafiz. Bila lihat benda inilah Sayyidina Abu Bakar jadi gelisah. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar menggesa dan menyarankan kepada khalifah supaya mula menuliskan Al-Quran. Takut perang lagi, ramai lagi mati sahabat, hafalan-hafalan Quran hilang dalam dada-dada mereka. Jadi eloklah, aku gesa, aku sarankan, kita tulis dah Quran. Dan penulisan berlaku seawal zaman Abu Bakar. Tapi tak komplit lagi lah. Sampailah beliau meninggal. Naik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar memerintah 10 tahun. Ini membuktikan Sayyidina Umar jauh lebih muda dari Rasulullah, jauh lebih muda daripada Sayyidina Abu Bakar. Sebab dia memerintah 10 tahun dan dia wafat dalam usia yang sama seperti 2 sebelum ni, 63. Dah dia memerintah lama 10 tahun, waktu Rasulullah dengan Abu Bakar dia baru 50-an. Tapi zamannya zaman antara yang terbaik. Sebab zaman pertama, zaman beliau lah diletakkan tarikh, perletakkan tahun hijrah.
zaman dia sudah mula diadakan pos. Kalau dulu siapa nak hantar utusan, nak hantar barang, nak hantar surat, dia akan upah mana-mana secara umum. Siapa dia ada orang-orang upahan, penunggang-penunggang kuda yang cekap, pantas dan laju akan ambil upah. Hantar surat ni pada orang ni dalam masa 3 hari. Okey, aku sanggup. Bayaran sekian-sekian. Deal. Okey. Tapi kali ini dia buat secara sistematik tersusun, dia buat sistem pos. Dah ada dah penunggang-penunggang kuda yang digajikan untuk tugas hantar barang. Ha, kalau kita macam ini, JEDEC lah. Ataupun FEDEC ke apa satu lagi. Ha, lebih kurang macam itulah. Maksudnya dulu tu kita boleh ambil siapa-siapa. Walaupun ada sistem ni, orang lain nak guna hak individu seorangan, tak jadi masalah. Bukan kata jadi salah dah. Cuma kali ini kita boleh terus pergi kepada sistem ni. Okey, aku nak hantar surat ni ke, barang ni ke, utusan ni. Kamu hantar dalam masa sekian-sekian, bayaran sekian-sekian. Dan zaman dia juga sudah ada perluasan armada. Kalau dulu kita pi jalan darat, maka usaha awal yang dibuat oleh Saidina Umar mula membina armada-armada laut. Kapal-kapal dibina dah. Kalau kita nak pi lah ni untuk pi ke pembukaan atau penjelajahan dunia tanah baru, kita akan pi kok laut. Mana tak boleh seberang kok darat dan penjelajahan melalui jalan darat. Mati dia. Tapi inilah pintu fitnah. Sebab Umar tu pemegang pintu fitnah. Hadis daripada Huzaifah. Huzaifah tahu kan? Huzaifah tahu tentang Saidina Umar. Kan Rasulullah gambarkan fitnah tu seperti berada dalam sebuah bilik. Fitnah tu duduk dalam satu bilik, bilik tu ada satu pintu. Berebut ni, gedegung-gedegang, nak keluar dah semua ni. Tapi sebab ada pintu ni, fitnah tu tak boleh keluar. Jadi Umar bertanyakan Huzaifah tentang pintu tu. Lalu dia berbicara dalam waktu yang lama. Bila Umar dipelawa ke rumah Huzaifah, Huzaifah cerita satu-satu, siapa sebenarnya pintu tu? Pintu tu adalah Umar. Bila Umar tahu pintu tu adalah dia, dia tanya, pintu ni akan terbuka sendiri ke, pintu ni akan dipecahkan? Apa jawab Huzaifah? Pintu ni akan dipecahkan. Maksud dipecahkan, apa dia? Kalau terbuka sendiri, wafat secara biasa. Kalau dipecahkan, dia mati, terbunuh. Umar biasa ke terbunuh? Terbunuh. Siapa yang bunuh Saidina Umar? Abu Lu'lu'ah. Siapa Abu Lu'lu'ah? Orang Parsi. Orang Parsi. Hari ini dalam perayaan tertentu orang-orang Syiah di Iran, Abu Lu'lu'ah diangkat menjadi adiwira, jadi pendekar, jadi hero kerana berjaya bunuh Saidina Umar. Apa yang jadi jaki dan dendam sangat kerajaan Parsi kepada Saidina Umar? Kerana zaman Umar lah kerajaan Parsi tumbang. Yang mendampingi sejarah dakwah dan jihad Nabi, dua kerajaan yang besar dalam sejarah, Rom dan Parsi. Rom dah ditewaskan. Parsi, zaman Rasulullah tak jatuh lagi. Abu Bakar try, tak jatuh lagi. Tapi zaman Umar, jatuh. Diketuai oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kemudian dihantar utusan sampai 3 orang. Menghadap kepada Rostum, panglima perang yang angkuh dan sombong. Hari pertama hantar Rabi' bin Amir, dia tak mau. Hari kedua hantar Huzaifah bin Mihsan, dia tak mau. Hari ketiga hantar Mughirah ibn Syu'bah, perang jadi sungguh. Orang suruh duduk masa Huzaifah, orang suruh pelawa duduk atas tempat yang empuk, dia tak mau. Dia tak mau duduk atas kursi itu. Dia tengok pengawal di sebelah Rostum pegang lembing dan pegang penyangga tu. Macam Captain America punya tu. Tapi bukan macam tu lah, nak abad penyangga tu. Dia minta penyangga tu. Bila kawan tu bagi penyangga, dia duduk sila atas penyangga tu. Nak bersembang dengan Rostum. Dan bang punya cembang, makin semangat, makin marah Rostum. Lalu apa jadi? Peperangan berlangsung. Akhirnya kemenangan berada di pihak Islam. Bahkan di sinilah karamah yang Allah tunjukkan pada Saidina Umar. Bila dia duduk di Madinah tu, dia bangun kan depan seorang sahabat.
turun ke lembah, turun ke lembah, turun ke lembah tu. Sebenarnya Allah bagi nampak keadaan sahabat-sahabat yang berperang. Berperangnya di medan Qadisiyah. Dia duduk Madinah. Allah bagi nampak. Sebab satu lagi kejayaan perang tu menggunakan sistem gelombang laut. Sistem gelombang laut diperkenalkan oleh Khalid bin Al-Walid. Apa dia sistem gelombang laut? Pernah tengok tak? EPL, English Premier League. Kan waktu penyokong-penyokong tu, kan dia buat macam bendera berkibar. Dia bangun, dia turun, dia bangun, dia turun. Dia buat sistem tu, dia jadi apa? Orang yang sikit nampak, nampak banyak. Contohlah kita kata 10,000 yang buat macam ni. Tapi bila buat macam ni, orang nampak lebih pada 10,000 sistem tu. Yang ni menakutkan dan berjaya mengusir musuh. Akhirnya menang. Tu kehebatan sahabat-sahabat dalam strategi perang. Khalid Al-Walid antara yang terbaik. Walaupun dia tu kaki perang, tapi dia sendiri tak mati dalam medan perang. Dia juga antara sahabat yang lewat masuk Islam. Dulu waktu perang Uhud, dialah yang serang Nabi. Dialah yang dengan gengnya yang bunuh 10 orang yang tersisa atas bukit Uhud. Tapi dia masuk Islam selepas perjanjian Hudaibiyah. Lewat. Tapi tak apa, jasa dia cukup besar dan banyak. Sehingga digelar Saifullahil Maslul. Pedang Allah yang sentiasa terhunus. Lepas tu mari zaman Osman. Zaman Osman 12 tahun. Osman meninggal lebih kurang 82 atau 83 tahun. Zaman Osman lah zaman lengkapnya pembukuan Al-Quran. Dibuat berapa? 5 biji kan dalam sejarah. Sebab nak jadikan panduan. Satu di Mekah, satu di Madinah, satu di Kufah, satu di Basrah, satu di Syam. Kalau satu ni payahlah. Tak? Maksudnya kalau kita letak di Madinah saja, orang Kufah nak mari rujuk jauh ni. Jadi buat 5. Mekah, Madinah, Syam, Kufah, Basrah. Ini negara-negara hak tengah up. Okey, lepas tu makin banyak lah. Sampai ada hak tulis gaya tu, tulis gaya ni, Baghdadinya, Rosmani. Sampai kita hari ni. Nak cakap malasnya orang baca Quran sampai terpaksa buat pen baca sendiri tak? Dia marilah. Dia punya salesman ke sales girl. Abang beli ni. Kalau abang rasa malas, abang tekan je. Suih dekat pen ni, abang letak di huruf tu, dia akan baca sendiri. Nak syekh mana? Syekh Surim ke, syekh Sudah ke, syekh Kohtoni ke, syekh apa afasi ke mana-mana. Tak tu kita sendiri malas nak baca. Tapi sekurang-kurang ada lagi Quran lah. Rasa juga nak dengar. Tapi yang terbaik apa dia? Sentiasa mempelajari, tak pernah berhenti. Perbetulkan tajwid, perbetulkan bacaan, perbetulkan makhraj huruf. Cuma yang kita tak mau baca tanpa memahami. Jadilah seperti burung kakak tua. Pernah dengar tak kisah tu tak? Pernah dengar ke tak? Pernah tak? Kau tak pernah? Dulu ada orang kaya. Dia ni suka jenis binatang-binatang ni. Banyak dah binatang belaan dia. Satu hari dia terlalu kedai burung. Bukan kedai burung Abdul Wahab. Abdul Wahab tu Tiga Abdul. Dia lalu kedai burung tu. Dia tanya tuan kedai tu, apa burung yang paling special? Jadi tuan kedai tu tunjuklah seekor burung kakak tua yang mana special dia boleh menganjuk percakapan manusia. Kata, saya, abu, tu aku nak beli. Dia pun belilah burung tu. Bila dia beli burung tu, dia balik, dia sangkut depan garaj kereta dia. Depan pintu pagar rumah, dia duduk ajar. Dia duduk ajar apa? Selamat datang. Burung pun, selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Dia duk ajak selamat datang je. Jadi bila burung ni, dia balik kerja, selamat datang. Dia balik dari mana-mana, selamat datang. Dia happy lah sebab burung ni boleh ajuk percakapan dia. Yang jadi masalahnya, hak mana-mana lalu pun, dia ucap benda sama. Pakcik Din duk jogging pun, selamat datang. Makcik Melah lalu kat tu balik beli sayur pun, selamat datang. Orang mari hantar surat khabar pun, selamat datang. Jadi dia pun panggil ahli keluarga dia buat makan-makan. Mari seorang abang selamat datang, adik dia mari selamat datang. Gembira dia. Satu malam, rumah orang kaya dimasuki perompak.
Mari perompak pun dia ucap apa? Ha, selamat datang, selamat datang jugalah. Dia tak kata, "Wei, bangun, 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 ada pencuri." Tak ada. Dia tak ajak benda tu. Selamat datang, tak ada apa. Habis barang dia, esok dahang ni orang pencuri tu suruh kejut. Selamat datang, ambil pisau, sebelih tengkuk. Tak ada nilai, tak ada guna. Kita tak mau kita jadi seperti perkataan kakak tua tadi. Boleh ajuk, boleh baca, boleh sebut, tapi langsung tak memahami apa yang kita baca, apa yang kita sebut.